Bantu dulu. Mendelegasikan detasemen Gegana Sudra Kaltara, kemudian kami selaku unit Jibom pagi ini hari Minggu kami bertindak untuk mengevakuasi bom perang dunia sisa kedua, ulangi, bom perang dunia dua. Kemudian untuk saat ini akan kita laksanakan untuk evakuasi bom Mako Brimob akan disimpan sementara waktu di bunker dari detasemen Gegana. Untuk panjang 1 meter 25, ya, 1 meter 25 cm, kemudian diameter 17, kurang lebih beratnya 300 kilo kurang lebihnya. Diperkirakan untuk keaktifannya radiusnya berapa meter nih, Pak? Untuk radius kurang lebih 1 kilo. Segmentasinya kurang lebih 500. Ya, imbauan masyarakat, Pak. Untuk imbauan masyarakat kepada khalayak umum, apabila menemukan benda yang dicurigai bom, segera mungkin melaporkan Polresta Tarakan dan jajarannya supaya kita bisa menindaklanjuti temuan tersebut. Pak, tadi untuk proses evakuasi ada kesulitan, Pak? Untuk kesulitan sementara terkait medan, ya. Ke medan karena ada galian, kemudian tanah berlumpur dan berair.